ya dari kegiatan ini anak-anak ya teredukasi tentang apa itu bahaya skoliosis dan bagaimana penanganannya. Dan adanya screening juga ya membuat anak-anak lebih waspada juga dan tentunya bisa menjadi perhatian anak-anak dalam melakukan segala aktivitas atau kegiatan. Alhamdulillah dari kegiatan ini saya mendapat pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Pasti bisa. Sangat bermanfaat untuk kami semua. Semoga dengan kegiatan hari ini kesadaran kami untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan tulang, semakin meningkat. Sukses untuk Smile Clinic, terus maju.